Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Negeri di Kuching, Sarawak untuk kita menyaksikan perlawanan matchweek tertunda, matchweek yang ke-12 melibatkan tuan rumah Kuching City yang pada malam ini mengintai peluang mereka untuk meneruskan momentum baik untuk terus menciptakan kemenangan menentang pasukan yang berada dalam prestasi yang agak membimbangkan, pasukan pelawat Selangor 2. Peluang dimiliki oleh Selangor 2 terpaksa menghantar ke belakang semula. Cross ke tengah. Oh, berjaya dikawal. Namun percubaan itu berjaya ditidakkan penjaga gol. Peluang yang dimiliki oleh Daniel Asri. Kita lihat hantaran-hantaran di bahagian belakang yang dilakukan oleh Kuching. Terus hadapan, satu cross ke tengah. Gol! Oh! Kekeliruan di situ. Satu cross sebenarnya yang dilakukan, tetapi tiada sentuhan daripada mana-mana pemain, terus saja menerjah jaring. Mungkin Ramesh Lai dengan satu hantaran sebentar tadi dengan mungkin awkward landing juga, mengambil kira kedudukan padang yang agak basah. Dan jaring pertama diberikan kepada Kuching City melalui satu cross sebenarnya yang dilakukan oleh Ramesh Lai. Jadi Ailton sekali lagi diberi tanggungjawab menjaga Richmond. Kali ini lebih baik. Satu percubaan, namun berjaya dikeluarkan. Cubaan daripada back kiri Azri Nafiq. Foul pula kata pengadil. Cubaan yang kurang berbisa sebenarnya daripada Ajin Nafiq. Sebelum gerakan balas cuba dilakukan, Zaril melakukan satu professional foul. Ailton cuba melepasi Richmond Angkrah. Kelvin berjaya merampas. Satu tackle keras mungkin dibiarkan oleh pengadil. Situasi 2 lawan 1. Daniel Asri diselamatkan pada mulanya. Syahid Fasah pula lambat. Peluang kemasan untuk Selangor 2. Tindakan penyudah yang sedikit tumpul daripada Daniel Asri menidakkan Selangor 2 daripada mendapatkan jaringan sebelum tindakan susulan Syair Pashah yang sedikit lambat. Cuma mendapatkan Ailton sebenarnya. Lantas semula ke belakang. Dan dikeluarkan dengan baik. Satu percubaan jarak jauh, tapi terlalu meliar daripada Gabriel Montiero. Selangor 2 berjaya untuk mendapatkan Daniel Asri. Peluang untuk Kelvin. Kali ini pujian perlu diberikan sepenuhnya kepada penjaga gol Syaiful Wazizi yang menyelamatkan percubaan deras dilakukan Kelvin sebentar tadi. Kuching City sekali lagi hadir untuk merencanakan serangan. Masuk ke tengah. Dijatuhkan. Dibiarkan oleh pengadil. Walaupun Amir masih lagi terbaring. Satu cross ke tengah. Abu Kamara. Sekurang-kurangnya berjaya mendapatkan satu tandukan. Hasil daripada cross yang sangat baik. Yang terhilang kawalan, gerakan balas cuba dilakukan baik. Kawalan pertama daripada Abu Kamara cuba melepaskan rakannya Gabriel ketika ada option di sebelah kiri. Jangan melepaskan, satu percubaan di situ dari Amir Amri Saleh, namun penjaga gol menidakkan. Perlahan-perlahan Kuching untuk naik ke atas. Baik tandukan yang dilakukan Abu Kamara melepasi penjaga gol. Tidak bernasib baik daripada Abu Kamara. Satu kuisan yang cukup cemerlang sebenarnya untuk mendapatkan Abu Kamara. Cuba mengangkat bola tersebut. Selangor dengan counter attack. Gagal kawan baik dengan Yuki Tanigawa. Daniel Asri mempunyai peluang. Side netting sahaja. Gagal untuk menggunakan kesempatan setelah Yuki Tanigawa terhilang kawalan bola.
Yuki dengan satu hantaran yang cukup baik untuk mendapatkan Abu Kamara melepasi. Rich menangkrah tetapi percubaannya lepas tiga orang sahaja daripada Abu Kamara. Lebarkan ke sebelah sini mendapatkan Ramish Lai. Abu Kamara. Ngesan Amir Amri di sini. The cross. Far post. Tandukan. Oh. Hanya mengharapkan satu sentuhan sahaja. Pintu gawang sudah pun terbuka luas untuk Abu Kamara. Bagi Selangor, mereka akan terus berada di kedudukan ketiga tercurut. Meneruskan retak kekalahan mereka. Pada tiga perlawanan berturut-turut. Whistle penamat daripada Akmal Hakim Rahim. Mengesahkan tiga mata untuk pasukan tuan rumah. Ramesh Lai yang dijulang ketika ini. Jadi keputusan akhir di Stadium Negeri di Kuching, Sarawak menyaksikan jaringan Ramesh Lai menjadi pemisah dengan keputusannya Kuching City 1, Selangor 2-0.